Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'a fi ulumi fi darina amin. Syu'batu salisatu wa sab'una, dan cabang iman yang ke-73, al-i'radu an lagwil kalam, yaitu berpaling dari perkataan yang lagu. Jadi kita jangan sampai ada ngomong yang kagak manfaat, enggak ada manfaatnya bicara, jangan sampai. Lebih baik kita diam daripada bicara tapi enggak ada manfaat. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi, kalau memang kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita bicara yang baik. Kalau enggak mampu kita bicara yang baik, diam. Diam. Tapi diamnya santun, jangan diamnya diam serem gitu ya, diamnya manis. Ai artinya man kana yu'minu imanan, siapa saja yang beriman dengan iman yang kamilan sempurna billah, kepada Allah, wal yaumil kiamati, dan pada hari kiamat, falyatakallam, maka hendaklah dia berbicara, bima lahu fihi manfaatun, dengan sesuatu yang baginya padanya terdapat manfaat. Kalimatil haqi, seperti kalimat yang benar, indak zalimin, di sisi orang yang zalim. Ya, ada orang yang zalim, ya kita bilang aja, kamu ni, kamu ni, kamu ni, mohon maaf ya. Gitu. Jangan lantaran kita diangkat olehnya kemudian kita enggak berani berkata yang benar, takut dipecat, takut enggak dikasih uang lagi. Jangan sampai begitu. Tadinya sebelum jadi anggota MUI galak, tegas, udah masuk MUI adem aja. Kulil haqqa walau kana murannya enggak tampak. Jangan begitu. Auliyas kut ya, amma la manfa'ata lahu fihi, atau hendak dia diam dari apa yang enggak ada manfaat baginya padanya omongan itu. Diam. Oh, enggak ada manfaatnya. Kan kita suka lihat ada orang ketemu aja tuh apa yang diomongin, ya apa yang diomongin ketemu aja, ada aja yang diomongin, kita heran sebegitu ya. Ya, pelajaran buat kita, jangan kita seperti itu, yang enggak ada manfaatnya jangan diomongin.
Ya, lebih baik kita berzikir, seberzikir. Ketika kita ngomong, itu zikirnya lupa. Jadi isi ini senantiasa dengan berzikir. Sama umpama kita berada dalam satu jamaah sedang mengadakan berzikir, umpamanya. Ya, kita kalau malam minggu itu ada, saya kumpulin ya santri, masyarakat, ya, itu malam minggu baca salawatan 1000. Ya. Saya pesan kepada semua jamaah, jangan ada yang ngobrol. Kenapa? Kalau ngobrol itu berarti kepotong. Berarti isi waktu kita adalah ngobrol, bukan salawat Nabi. Sama dengan hari-hari, waktu-waktu yang lain. Kalau kita ngobrol, berarti isinya ngobrol, bukan zikrullah. Jadi usahakan semua waktu kita isinya ingat kepada Allah. Kita lagi jalan naik mobil, kita bertanya, di samping rumah kita umpama, kita lagi naik mobil, kemudian kita lihat di sebelah kanan kita ada orang punya rumah, ada rumah cakep, lalu kita bertanya, itu orang bikin rumah kapan ya? Kira-kira ada manfaat nggak? Hah? Enggak ada, apa yang ditanya. Tuh, model-model kayak begitu tuh enggak usah diomongin. Kenapa? Enggak ada manfaat. Ya andai kata kita tahu bikin rumah itu tahun anu. Tapi manfaatnya ada enggak? Enggak ada. Kenapa diomongin? Tapi begitu-begitu jangan diomongin. Isi hati kita dengan zikrullah. Ingat kepada Allah. Ya, hati kita selalu berzikir atau pegang tasbih. Ya. Kalau orang sufi itu hatinya selalu berzikir Allahu Allah, Allahu Allah di hatinya, enggak pernah lepas. Selalu berzikir Allahu Allah, Allahu Allah, enggak pernah lepas itu, selalu berzikir. Atau kita pegang tasbih ya. Muzakirah, alat untuk mengingat Allah. Subhanallah. Indah sekali kalau kita selalu setiap waktu ingat kepada Allah. Kalau ada orang ingat terus sama kita, kita diomongin terus sama orang, senang gak kira-kira kita sama dia? Ya Allah, jangan tanya. Duit yang ada di kantong kita langsung keluar. Allah lebih-lebih dari kita. Allah lebih-lebih dari kita. Jadi usahakan waktu-waktu kita ingat kepada Allah, zikrullah. Apalagi di masa-masa umur kita yang sudah tua. Waqala rajulun, berkata oleh seorang laki-laki, li ba'dil arifina, kepada sebagian orang-orang yang sudah ma'rifat, ausini, wasiatkan olehmu kepadaku. Ya, minta pesan-pesan ya. Qala ij'al li dinika ghilafan. Ia berkata orang ma'rifat, ij'al, jadikan olehmu, li dinika, bagi agama engkau, jadikan oleh engkau bagi agama engkau ghilafan, pembungkus ya, atau sampul ya. Jadi agama ente sampul. Lihat buku kalau disampul cakep enggak? Cakep. Kitab disampul, cakep. Sampul plastik bening, cakep. Agama ente sampul biar cakep, bungkus. Kagila fil mushabi, seperti pembungkusnya, seperti sampul mushab ya, Al-Qur'an. Supaya apa? Li'alla tudannisahu, supaya ya tidak mengotori akan dia. Supaya tidak kotor. Qala, berkata ia, wa ma ghilabuddin, apa gerangan itu sampul agama? Qala, tarkul kalami, meninggalkan omongan.
ya, sedikit bicara illa fima la budda minhu, kecuali pada sesuatu yang enggak boleh enggak baru kita ngomong. Si anu mah ngomongnya sedikit banget, cakep. Ini ya, orang ngomong sedikit dikatain. Ngomong biar banyak kenapa katanya? Bagus ngomong kagak banyak. Orang kalau ngomong banyak, Pak, jangankan orang biasa, ustadz kiai ngomongnya banyak, jelek. Kan ustadz tuh, kiai tuh, tapi ngomongnya banyak, jelek. Yang cakep kan kalem gitu. Orang biasa, ustadz kiai ngomongnya sedikit, cakep. Hikmahnya diantaranya enggak banyak kegelincir, enggak banyak salahnya. Nah, untuk kiai, untuk ustadz, ngomongnya sedikit, masya Allah, memperindah dia punya ilmu, semakin wibawa. Bicaranya kalau perlu, bicaranya kalau penting aja, cakep tuh kiai kayak begitu, ustadz kayak begitu, kalem, gue demen sama dia, kenapa orangnya kalem banget. Nah orang biasa, kalem, itu penutup, penutup apa? Penutup kebodohannya. Gua kira pinter kali, orang diem aja. Ya. Jadi kadang begitu, orang diem, orang nyangka kita pinter, padahal emang kita kagak bisa. Jadi apa, ada beruntungnya ketika kita banyak, diem. Ya, apalagi kita udah tahu ilmunya. Jangan banyak bicara. Bicara kalau perlu, kalau penting. Watarku mukhalatatin nasi illa fima la budda minhu, dan meninggalkan bergaul sama orang-orang kecuali pada sesuatu yang enggak boleh enggak, ya. Ya. Tinggalin. Ya. Meninggalkan bergaul sama orang kecuali pada sesuatu yang enggak boleh enggak. Mana? Ngaji kan mesti bergaul. Ya, ngajar ngaji mesti bergaul, itu enggak apa-apa. Kerja kan mesti bergaul. Salat jamaah kan mesti bergaul. Salat Jumat mesti bergaul. Mau kuliah mesti bergaul. Mesti kerja itu kan mau bergaul, mesti bergaul. Enggak apa-apa kalau itu mah sebatas itu. Tapi ingat, ketika kita bergaul sama orang, ingat, jangan sampai kita meyakini kita paling hebat. Itu. Jangan sampai meyakini kita paling mulia dari mereka. Jangan. Tapi sebaliknya, yakinilah mereka lebih mulia dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat insyaallah. Ya, jangan kita, oh, saya yang paling hebat, saya yang paling mulia, saya yang paling jago. Jangan. Nah, jadi kalau kita, ya, mau enggak mau harus bergaul kepada orang, hendaklah kita punya keyakinan itu, orang lebih mulia daripada kita. Jadi kita selamat tuh dari sifat-sifat sombong, sifat ujub. Jadi rendah diri. Watarku talabi dunya illa fima la budda minhu, dan meninggalkan menuntut dunia kecuali pada apa yang enggak boleh enggak. Ya. Jadi dunia kita ambil yang kita butuh aja. Ini zuhud ini. Ya. Meninggalkan menuntut dunia kecuali pada apa yang enggak boleh enggak. Ya. Buat anak sekolah, buat anak kuliah, buat anak pesantren itu butuh. Buat istri, ya, butuh. Memang kewajiban kita, itu enggak boleh enggak. Kalau yang enggak boleh menumpuk-numpuk harta untuk kebanggaan, nah ini jangan. Anak dikasih tahu tempe doang, ya, mau ngapain, biar bisa beli tanah yang lebar. Jangan juga kebangetan seperti itu. Makanya, ya Allah, anak dikasih sembarangan aja, ya, lebih baik kita, ya, pengennya punya harta yang banyak, ya, makanya irit-irit, biar beli, bisa beli tanah yang lebar. Jangan kayak begitu. Anak itu paling penting, ya, masa depan kita selanjutnya. Kasih dia yang terbaik, yang paling cakep,
Pendidikan yang paling penting. Bahkan kalau buat anak, Pak, saya berprinsip kalau buat anak, kalau gigi mesti dicopotin buat dijual, kita jual gigi kita. Masya Allah. Iya, kalau kita pendidikan buat anak, prinsip saya, kalau gigi kita mesti dicopotin, copotin gigi kita buat pendidikan anak. Jangan beli kebun yang lebar, anak makannya cimik aja, jangan. Penting, pendidikan itu penting buat masa depan kita. Bahkan kita bercita-cita anak kita lebih pintar daripada kita, lebih hebat dari kita, gitu. Fa iza ukrihal insanu ala kauni syarri aw sukuti anil khairi aw khaufa ala nafsihi min kaunil khairi fa huwa ma'zurun qad tajawaza Allahu anhu. Fa iza ukrihal insanu, maka apabila seorang manusia dipaksa, ala kauni syarri, atas berkata yang buruk, aw sukuti atau diam, anil khairi, daripada kebaikan, dipaksa, ya, dipaksa orang untuk berkata yang buruk, atau dipaksa diam daripada kebaikan, au khofa, atau seorang itu takut, ala nafsi, atas dirinya, min qaulil khairi, daripada perkataan yang baik, ya mungkin ada sesuatu, fahuwa ma'azurun, maka itu dia itu diuzurkan. Qad tajawazallahu anhu, sungguh Allah memaafkan daripadanya. Kalau begitu mah kondisinya Allah maafi. Kada qalahu Suhaimin, seperti inilah telah berkata oleh Syekh Suhaimin. Wa syu'batur rabi'atu wa sab'una, cabang iman yang ke-74. An al-judu. Jud ini adalah jud. Murah hati. Ain sakho, maksudnya kalau di sini sakho, sakho, dermawan. Orang kalau dermawan itu murah hatinya. Ya, dermawan sekali orangnya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Wahwa sarful mali fima yahmadu syar'u. Sakho adalah mengalokasikan dana, harta, pada sesuatu yang dipuji oleh syariat. Jadi memberikan hartanya kepada sesuatu yang dipuji oleh agama. Sakho. Jadi kita hendak jadi sakho, terutama kepada orang yang berjasa sama kita. Ya, orang tua kita, guru kita, atau orang yang berjasa sama kita. Jangan lupa tuh. Jangan nama orang baik sama orang tua pelit banget. Jangan sampai. Itu orang berjasa sama kita, orang tua kita. Orang tua kita ada tiga. Orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, dan guru kita yang ngajarin agama kita. Itu orang tua kita tuh, yang enggak pernah lepas. Qala al-Ghazali, berkata oleh Imam Ghazali, wa'alam, ketahui olehmu, annal juda, bahwasanya jud, murah hati, dermawan, itu wasatun bainal israfi wal iktitari wal iktari wa bainal basti wal qabdi wal qabli. Jud itu peran tengah-tengah di antara israf, israf boros, wal iktar, iktar itu terlalu hemat. Terlalu hemat, pelit. Iya. Iya. Jadi jud itu tengah-tengah antara ya boros dan terlalu hemat. Ente pelit apa hemat nih? Iya. Jud gitu, ya. Jadi dia tahu kapan waktunya beri, kapan waktunya enggak beri. Dia tahu tuh waktunya yang bagus. Iya, jangan duit kagak ada, sedekah dan tabir ada, anaknya kagak makan, kagak apa semua, ya salah juga kayak begitu. Ini anak udah cukup semua, anak istri cukup, alhamdulillah ada duit lebih bagi. Ada banyak kasih banyak, ada dikit kasih sedikit.
wa bainal basti wal qabdi, dan di antara bast, ya, bast itu melapangkan, qabd ya menyempitkan. Wa huwa, dan dia itu ayak diro bazlahu wa imsakahu bi qadri wajibi, dan dia itu bahwa dia itu mampu memberikannya dan menahannya dengan kadar yang wajib. Artinya apa? Dia tahu kapan waktunya beri, kapan waktunya enggak. Kadar berapa dia kasih, kadar berapa dia enggak kasih. Dia bisa menimbang, ya, menimbang itu, memperhatikan, memikirkan kapan waktunya dia kasih, kapan waktunya enggak. Ya. Karena ada orang yang enggak bisa, Pak. Ya. Bahasanya Pak, terlalu royal. Jadi kalau dapat duit banyak nih, oh dikasih-kasihin orang semuanya. Tapi yang dikasihinnya lucu, bukan saudara-saudara, yang dikasih teman-temannya. Padahal utangnya banyak banget. Ada apa yang begitu? Ini ada orang kayak begitu, Pak. Padahal utangnya banyak, tapi kok dapat duit bagi-bagi orang. Ini ada sesuatu, boleh jadi ingin dipuji. Biar dibilang sakho, dibilang dermawan, tapi utang masih banyak. Nggak boleh. Kalau kita masih punya utang, bayar dulu utang kita baru sedekah, ya, bayar utang kita baru sedekah, ya. Nggak boleh kita melakukan sesuatu yang sifatnya keuangan tapi kita masih punya utang. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, kita jalan-jalan piknik, Pak. Kemana piknik? Umpama ke Cibodas. Utang masih puluhan juta, itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Masya Allah. Itu jangan sampai begitu tuh kita. Itu namanya dia nggak bisa menimbang, memikir, ya, kapan waktunya pergi, kapan waktunya nggak pergi. Sama dengan ini, dia mampu memikirkan kapan waktunya sedekah, kapan waktunya nggak sedekah. Subhanallah. Wala yakfi, dan tidak cukup ayyaf ala dzalika bijawarihi, bahwa adalah, ya, tidak cukup, dan tidak cukup bahwa ia berbuat akan demikian bijawarihi, dengan segala anggota tubuhnya, ma'alam yakun qalbuhu thayyiban bihi, semasa tidak adalah hatinya baik, hatinya baik bihi dengannya, ghairu munazi'in lahu bihi, ya, tidak, ya, menentangnya, dengan tidak menentang baginya padanya. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu bahwasanya qala, ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajafau an zambis sakhi, menyingkirlah kamu daripada dosa kepada orang yang dermawan. Artinya jangan sampai kita berbuat jahat sama orang dermawan. Kenapa? Fa innallaha akhizun binasiyati, ya, daripada dosa orang yang dermawan, ya, menyingkirlah engkau, kamu, daripada dosa orang yang dermawan. Kenapa? Fa innallaha akhizun biyadihi kullama asara, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengambil tangannya orang yang dermawan setiap kali dia gelincir. Jadi jangan sampai kita ada orang dermawan, kepleset, dia berbuat dosa, lalu kita langsung mencela. Jangan. Ingetin boleh, tapi mencela jangan. Kenapa? Ini orang dermawan hebat. Kalau dia kegelincir, kepleset, dipegang tangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan kembali. Masya Allah. Karena enggak gampang jadi orang dermawan, Pak. Punya duit banyak, rajin sedekah. Masya Allah, sedekahnya banyak sekali dan continue.
Allah senang sama orang yang kayak begitu. Kan enggak semua orang dikasih kayak begitu dermawan. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata oleh Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rizqu ila mat'ami ta'ami asra'u minas sikini ila zarwatil ba'iri. Rizki ya, arizqu rizqi ila mat'ami ta'am, kepada tempat makan makanan, asra'u itu lebih cepat, minas sikin daripada pisau, ila zarwatil ba'iri, kepada leher unta. Masya Allah. Jadi rizki dapat makanan tuh lebih cepat daripada pisau menuju kepada leher unta, motong. Artinya apa? Jangan takut sama rizki. Kuncinya satu sebenarnya, Pak. Apa? Takwa kepada Allah. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan semua solusi problema yang dia dapati di dunia ini. Takwa. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau ada kiai, Pak, ada kiai duitnya banyak, senang, bahagia, jangan iri sama duitnya. Iya. Tapi lihat tuh dia punya ibadah, dia punya keyakinan. Itunya yang kita lihat. Ini kadang dipikir ya duitnya aja enak, kiai duitnya banyak. Dia enggak lihat tuh dia punya amal ibadahnya, dia menjauhkan maksiatnya, Masya Allah. Itu bagaimana dia punya puasanya, bagaimana dia punya sholat sunatnya, bagaimana dia punya ya dedikasi dalam waktu sholat, bagaimana dia punya zikirnya, bagaimana dia punya sikapnya kepada sesama, bagaimana dia punya sabarnya, bagaimana dia punya waroknya, Masya Allah. Bagaimana dia punya zuhudnya, bagaimana dia punya sakhonya. Nah, dilihat itu, Masya Allah. Orangnya sabar banget, Masya Allah. Orangnya pemaaf, main. Itu bukan duitnya, itu duit matu hadiah dari Allah. Wa inna Allah ta'ala la yubai bi mut'imi ta'ami al malaikata. Dan sesungguhnya Allah ta'ala akan membanggakan dengan orang yang memberikan makan makanan kepada malaikat. Jadi Allah akan banggakan kepada para malaikatnya orang-orang yang suka beri makanan. Ini hambaku yang suka bagi-bagi hartanya, yang suka bagi makanan, Masya Allah. Dibanggain tuh sama malaikat. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, inna fil kutubil arba'ati alfazan mutanasibatan. Sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang empat ada lapas-lapas yang ya saling munasabah, saling berhubungan. Fa inna nazalat awalan bil arabiyyati summa yu'abbiru kullu nabiyyin bi lughati qaumihi. Karena sesungguhnya dia itu turun, lapas-lapas yang lapas-lapasnya itu turun mula-mula ya, dengan bahasa Arab. Kemudian ya, memberikan redaksi oleh setiap nabi dengan bahasa kaumnya. Fafi Taurat, di dalam kitab Taurat, wal karimu la yudamu abadan, wa makna la yudamu ay la yudaru. Orang yang mulia itu la yudamu abadan, wa makna la yudamu artinya la yudaru, ya, ya tidak dimadaratkan, tidak dianiaya selama-lamanya, Masya Allah. Jadi orang yang karim, karim itu siapa? Tadi karim itu orang yang mulia, kalau diminta dikasih, enggak diminta juga dikasih. Siapa tadi maksudnya? Orang yang dermawan. Jadi dermawan itu adalah orang yang karim. Jadi orang yang dermawan lah
la yudharu, tidak dianiaya. Jadi dijagain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijagain sama Allah. Sedekah ada dua, Pak. Ada sedekah harta, ada sedekah ilmu. Ya, ilmunya digratisin. Ya. Enggak pakai bayaran. Sedekah juga itu. Bahkan kata ulama dalam kitab Salailul Futula, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, afdhalu, lebih afdhal sedekah ilmu. Orang, Pak, kalau dikasih ilmu sama dikasih harta, mana enakan? Hah? Ilmu. Dikasih harta bisa habis. Dikasih ilmu bisa dapat harta. Iya. Makanya anak kita, Pak, kita jangan sedih enggak punya lebar kebun. Enggak punya kontrakan banyak. Ya. Kita bekelin anak kita dengan ilmu. Itu. Ya, bekelin dengan ilmu, suruh ngaji biar benar, ya, belajar agama biar benar, ya, ilmu, mau ilmu apa nih, mau dunia, mau akhirat. Ya, B.J. Habibie di akhir umurnya beliau mengatakan, andai kata aku dipilih, dikasih pilih antara belajar pesawat atau belajar agama, aku pilih belajar agama. Masya Allah. Jadi beliau sudah merasakan, ya, bikin pesawat, dan di akhir umurnya baru beliau mendalami agama. Asiknya mendalami agama, masya Allah. Asiknya. Saya di rumah, Pak, itu laptop saya nggak pernah mati, mati sendiri. Laptop saya terbukanya sampai sekarang, terbukanya di rumah, laptop saya kebukanya. Udah asik, udah begini aja, udah kapan aja dah. Kalau kata istri, bini kedua itu. Udah gak kemana-mana lagi saya, udah begitu aja dah. Iya. Alhamdulillah dikasih, ya kan, ngaji sama guru. Dikasih, ya, kesenangan, udah begitu aja. Bikin, pengen, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Bikin karya tulis ini, masya Allah. Itu bekal apa tuh? Itu karena kita belajar agama sama guru kita, iya. Dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Asiknya. Ya, semakin tua kita semakin enak. Ilmu, ilmu, ilmu. Dan diamalkan ilmunya. Wabil Injil, dalam kitab Injil, wal bakhilu yakulu amwalahu ida bikasil aini wabil qasri. Orang yang pelit itu dia makan hartanya, ya, akan hartanya yang tidak bermutu, ya. Dia makan akan hartanya yang basi, ya, atau tidak bermutu, ya. Ida itu basi atau tidak bermutu. Jadi orang yang pelit itu dia akan makan hartanya yang basi. Kita kalau makan nasi basi gimana rasanya? Sakit perut. Nah, orang pelit tuh begitu, lihat orang pelit mah. Hidupnya gimana dia? Kurang terus, serba kurang dan kurang kemudian kurang. Pelit. Jadi kita enggak usah takut miskin kalau kita sedekah. Semakin banyak kita sedekah tapi penuh keyakinan sama Allah. Enggak usah mikirin ganti. Enggak usah, sedekah aja. Yang penting cukup semua kita. Iya. Jangan sampai anak mini kagak ada kita sedekah. Enggak boleh. Dosa. Sedekah, sedekah, sedekah. Nah, utamakan sedekah kepada orang yang berjasa kepada kita. Itu tiga orang tua, yang tiga itu. Setelah itu baru yang lainnya, kerabat kita, setelah itu yang lainnya. Ya, dan usahakan, ya, selagi orang tua kita yang tiga ini masih hidup, sedekah yang terbaik, yang terbaik yang kita punya, yang terbaik gitu, ya, yang terbaik kita kasih gitu, ya, yang terbaik sebelum beliau meninggal dunia. Kita mampu kasih. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, apa yang kita kasih, Pak? Ketika kita mau kasih,
kita enggak bisa lihat senyumnya. Ya, emak udah meninggal, bapak udah meninggal, lalu ada keinginan pengen kasih, dulu kemanain? Ya kecuali dulu enggak punya, belum punya duit dah, ya dimaaf dah, belum punya duit. Ini udah punya duit, orang tua masih ada, masih hidup, pelit sama orang tua. Jangan, kasih orang tua kita yang terbaik. Ya. Sekali-kali kita gembirakan beliau yang terbaik. Kalau kita enggak bisa kasih senantiasa, sekali-sekali yang terbaik kita kasih. Ya. Biar dia senyum lantaran kita. Kita lihat giginya tersenyum lantaran kita. Subhanallah. Masya Allah. Ya, saya ayah pengen lihat emak tersenyum karena saya. Subhanallah. Sama guru, ya, sama mertua, begitu sama. Mertua kita, orang tua kita sama. Enggak, jangan dibeda-bedain, jangan. Guru kita apalagi, ya. Guru lebih tinggi daripada orang tua. Yang lebih tinggi lagi udah guru juga, orang tua juga itu lebih tinggi lagi. Wa fi Zaburi, dalam kitab Zabur, wal hasudu la yasudu abadan. Iya. Orang hasud enggak bakal jadi pemimpin selama-lamanya. Masyaallah. Itu orang hasud la yasudu abadan, enggak jadi pemimpin selama-lamanya. Jadi jangan hasad. Ada orang tinggi mulia, ya. Bagus, alhamdulillah, masyaallah. Ada orang masih ada sekarang yang tinggi, bagus dah. Jangan ada orang tinggi kita hasad, iri, dengki, kesal, gedep. Jangan. Wa fil furqani, dalam kitab Al-Furqan, wal ladzina khabusa la yakhruju illa nakida. Dalam Al-Qur'an ini sedikit kata tapi mengandung banyak arti. Wal ladzi khabusa, tanah yang tidak subur, la yakhruju illa nakida, dia tidak keluar kecuali merana. Ada yang menggambarkan ini adalah, ya, orang tua yang baik akan melahirkan anak yang baik. Orang tua yang soleh akan melahirkan anak yang soleh. Orang tua yang rajin ngajinya melahirkan anak yang rajin ngajinya. Jadi kalau kita kepengen anak kita rajin ngaji, pengen anak kita soleh, ibdak binafsika, dahulukan dengan dirimu. Itu beneran, Pak, pengalaman kita, ya, di pesantren. Itu kalau yang orang tuanya, taruh aja anaknya, maaf-maaf, kayak kucing itu, taruh aja. Itu orang tuanya kagak tengokin lagi, itu anaknya. Illa nakida, kecuali nakida, enggak berhasil, merana. Tapi kalau dia perhatiin, dia taruh tapi dia perhatiin, Masya Allah, anaknya jadi. Jadi benar ini firman Allah, ya, bagaimana kita orang tuanya. Perhatiin. Jangan anak yang disuruh rajin ngajinya, pinter, orang tuanya kemana tahu pergi ke langit. Ya Allah. Ada lagi macam-macam, Pak, Masya Allah. Macam-macam itu kalau pesantren itu 1001 macam masalah. Ada orang tuanya cerai, ya, orang tuanya pisah, gitu. Babanya mau anaknya ke pesantren, emaknya enggak mau. Ya. Masukinlah pesantren, masuk belajar pesantren. Nah, anaknya pengen liburan pulangnya ke rumah emaknya. Waduh. Dia dikelitik-kelitikin sama emaknya, lu jangan pesantren lagi, dah kagak enak sama pesantren. Ntar masa depan lu jadi apaan? Akhirnya tuh anak berhenti pesantren. Ya, macam-macam.
Itu kalau pesantren 1001 macam masalahnya. Ya begitu ya Ustaz Subhan ya. 1001 macam. Ya. 1001 macam. Itu biasanya masalah itu ketika anak baru datang. Itu anak yang baru tuh datang ya. Banyak datang Ustaz. Nah, kita sabar ya, kalau ada menerima santri baru nih, sabar ya. Ini ada masalah lagi biasanya nih. Sabar, sabar. Jadi alhamdulillah kita ada pengalaman tuh. Dari udah ya 11 tahun mau 12 tahun. Masyaallah. Ya sabar aja. Luar biasa, dahsyat sekali itu masalah-masalahnya dari yang kecil sampai yang besar. Masyaallah. Jadi orang tua sesungguhnya asik, Pak, ketika anaknya disantrenin. Ya, belonjoran di rumahnya. Iya. Enak tuh belonjoran. Anaknya dijagain sama gurunya. Oh, capek juga, nggak mau kalah juga. Bukan terima kasih sama gurunya, nggak mau capek kan? Iya, gurunya yang capek jagain anaknya segitu banyaknya, masya Allah. Iya, itu 1001 macam yang di pesantren itu, masya Allah. Makanya, ya saya kemarin pergi ke rumah sakit, ya lagi istri sakit itu. Lagi istri sakit ke Gatot Subroto. Ada pegawai, ada petugas. Petugasnya bilang, petugas dokter. Petugas jangan disalin katanya. Petugas jangan disalin. Ya, kata dokternya, petugas dokternya, abang bantuin kedokteran. Kata petugasnya, petugas jangan disalin, petugas jangan disalin. Awas, awas jangan disalin. Wah, udah siap marah dia. Ini sama dalam pesantren. Itu yang ngurusin pesantren jangan disalahin, Pak. Jangan disalahin. Capek. Ya kalau kita orang tua satu doang anaknya, bahkan kita tinggalin tuh. Iya, ditinggalin tuh. Kalau guru pun capek. Bukan satu doang, banyak orang. Maka jangan disalahin. Ya, gurunya jangan disalahin, jangan. Enggak ada guru yang kepengen kecuali guru yang jahat ya. Pengen anaknya bagaimana-bagaimana ya, dan kakak santrinya, pengurusnya, jangan disalahin gitu ya. Apalagi gratis, nggak dibayar, jangan disalahin. Dia untung udah, masya Allah, kagak dibagi duit, dia rela untuk ngurusin santri, masya Allah, luar biasa. Itu ada macam-macam orang tuh yang begitu. Ya. Ya itu kesabaran, perlu dengan kesabaran, masya Allah. Jadi sangat mulia sekali ya, sangat mulia sekali orang-orang yang bersedekah, baik sedekah harta maupun sedekah ilmu, apalagi sedekah ilmu. Wallahu a'lam bishawab.